panas-panasnya, aku mau ngasih tahu kalian buah jeruk yang bisa dimakan sama kulitnya. Ada yang tahu? Ah, masih sahabat pengeran, ada yang tahu? Yuk, aku kasih tahu, ikutin. Sekarang udah ada jeruknya di samping aku. Kalian penasaran gak sih bentuk jeruk naga itu kayak apa? Sini ke depan. Dan tadi udah lihat kan gimana detail buah jeruk nagami. Sekarang aku mau ngasih review jujur rasa buah jeruk nagami. Pertama kita potek dulu nih. Ini kan kita udah cabut nih. Sekarang kita cuci dulu sebelum dimakan. Ayo cuci dulu. Nah sekarang buahnya ada di tangan aku nih. Mimin bakal cobain. Mimin juga baru pertama kali loh nyobain jeruk buah nagami ini. Cobain yuk. Rasanya tuh ada asam sama manisnya gitu. Nah, sahabat Melagadan yang penasaran sama rasa buah jeruk nagami ini dan punya pohonnya, langsung aja yuk mampir ke Melagadan. Nah, sampai sini aja ya review Mimin kali ini tentang buah jeruk nagami. Untuk selanjutnya tungguin Mimin ya. Dadah.